Yo, what's up, Lebanon's brother and sister, everything. Susah ngomong bahasa Inggrisnya. Guys, sekarang saya mau melanjutkan gombalan video yang dulu itu, yang godain cewek-cewek itu pakai speaker ajaib ini. Ternyata lumayan banyak banget yang minta saya buat bikin lagi. Sekarang saya wujudkan lagi. Saya mau bikin prank pakai speaker ini, godain cewek-cewek cantik yang ada di sini dengan kata-kata yang saya ambil dari tab komunitas yang saya bikin. Kayak gimana serunya? Mereka bakal baper apa enggak? Kalian tonton aja videonya. Oh iya, mudah-mudahan nanti saya bikin dua part. Ini part yang pertama dan nanti saya bikin part yang kedua lagi. Oke? Sebelumnya kalian jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, Lewane TV dan Lewane Vlog, dan juga jangan lupa tombol loncengnya. Kalau misalkan udah, kalian juga jangan lupa tekan tombol like yang banyak. Berjalan begini, acep 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 acep. Kalau misalkan udah, kita langsung ke tempat eksekusi. Halo kak, lagi sendirian aja, pacarnya kemana? Jomblo ya? Gak usah lirak-lirik, gak usah tengok-tengok kanan-kiri nyariin saya. Pokoknya dengerin aja deh apa yang saya omongin. Udah, duduk aja yang anteng. Nah gitu dong, senyum dong. Kalau senyum kan enak liatnya. Oh iya kak, aku ada tebakan nih buat kamu. Panda, panda apa yang cantik? Panda apa yang bikin bahagia? Gak bisa jawab ya? Pandangin kamu setiap saat. Oh iya kak, duduk sendirian aja gak ngemil apa sendirian aja? Mending sambil ngemil. Ngemilikin kamu. Kak, kamu punya rumah nggak? Soalnya aku punya tangga. Yuk, kita jadiin rumah tangga. Tapi kamu cantik. Iya, kamu cantik. Tapi kok kayak orang susah ya? Iya, susah. Susah dilupain. Kalau senyum makin manis deh. Kamu itu kayak iklan itu deh, yang air mineral itu. Kayak ada manis-manisnya gitu. Neng, kenapa ya? Setiap kali lihat kamu, aku jadi pengen beli motor tanpa mesin. Mesin taimu selamanya.
Hei kak, iya kak, kamu kak. Senyum-senyum ih. Gak usah tengok-tengok nyariin saya deh. Udah pokoknya kamu mah diem aja. Dengerin aja. Kalau bisa jawab ya jawab aja. Masih bingung aja nyariin. Udah pokoknya diem aja. Ya. Oh iya kak. Aku mau nanya sih. Hari ibu itu kapan sih? Bingung ya, gak tahu ya. Sebenarnya aku cuma pengen berdoa aja sih. Semoga di hari ibu tahun ini, ibuku dan ibumu menjadi ibu kita berdua. Lihat tamu gunting kuku, tawamu membekas di hatiku. Hehe. Oh iya kak, ibu kamu manusia kan ya? Pasti dong. Bapak kamu manusia juga kan? Tapi kok kamunya bidadari sih? Cie-cie, senyum-senyum. Kamu tahu nggak apa bedanya internet sama kamu? Kalau internet kan sekarang udah 4G ya. Kalau kamu itu for me. Mbak senyumnya manis deh. Nggak usah nyari-nyariin saya. Udah duduk aja. Dengerin aja saya ngomong. Mbak, geser ke sana Mbak. Gesernya jangan jauh-jauh, nanti cantiknya kelewatan. Oh iya, kemarin tuh aku minum kopi pahit Mbak. Tapi jadi manis sih sebenarnya kalau minumnya sama kamu. Cie, senyum-senyum. Eh, hidungnya mau terbang. Gak usah dipegangin. Oh ya, ini udah lama banget ya nggak hujan ya. Cuaca panas banget sekarang. Kamu tahu nggak perbedaannya hujan sama kamu? Pasti nggak tahu kan? Iya, kayak biasa kamu nggak pernah tahu. Kalau hujan itu turun ke bumi loh, tapi kalau kamu turunnya ke hatiku. Oh iya, emang kamu gak capek ya? Iya kamu, kenapa kamu? Gak capek emang? Lari-lari mulu di hatiku sama pikiranku. Kamu tahu gak bedanya motor Honda sama kamu? Ah, gak tahu mulu nih si kakak nih. Kalau Honda kan one heart ya, tapi kalau kamu my heart.